Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi di channel Binda Kasih. Nah, pada sore ini saya mau masak dengan mama saya dan kakak saya. Nah, jadi ini kita mau masak ikan dengan tempoyak ataupun asam durian ya sahabat semua. Nah, ini langsung mau kita buat. Nah, sahabat semua, jadi ini saya masak bareng mama saya. Saya masak ikan mas dengan tempoyak ya sahabat semua ataupun asam durian. Nah, jadi ini dengan mamak saya masak. Mamak saya ini sedap makan ya sahabat semua. Nah, sahabat semua. Nah, sahabat semua, jadi ini ikan yang sudah kita cuci dan kita potong-potong. Nah, jadi ini kayaknya kegedean ya sahabat semua. Nanti ini kita potong kembali. Nah, jadi ini kakak saya peras kelapanya ya sahabat semua. Kerja tugas dengan mama, dengan kasih. Nah, sahabat semua, jadi ini kita masukkan asam durian ataupun tempoyak. Sedap ini sahabat semua, sebab kita masak bertiga. Apalagi ada mama saya sini masak, sedap. Buka setelah balik bente. Oh, mak aku SD kok bancing kulit ya, mak? SD. Aku juga dari SD kok bisa masak. Aku nggak ada yang ngajar, aku tengok mama selalu masak. Aku ada yang ngajar lah. Aku ada yang ngajar. Ada lah. Dulu tau aku masak pertama masak buat sayur, masak daun ubi, enggak aku letak garam. Aku masak jamur dulu. Hasil lah. Tapi lama-lama juga bisa. Udah pandai kan? Garamnya tadi. Hari ini kita masak dengan mama. Nah, jadi ini langsung kita masak ya sahabat semua. Kental. Nggak kurang santannya ini, Mak. Nah, jadi ini langsung kita masak ya sahabat semua. Nah. Oh, Mak, ini nanti Mak makannya letak ikannya kan? Tunggu, mumpulah supaya sedap. Nah, jadi ini langsung saja kita masukkan ikannya ya sahabat semua. Gede-gede lah, Mak. Nah, jadi ini isi dalamnya ya sahabat semua. Gundra. Nah, jadi ini mama letak gundra ya sahabat semua supaya wangi. Kalau namanya orang Karo ini gundra. Supaya enak. Tapi kalau kita kalau cakap Malaysia saya tidak tahu juga ya sahabat semua. Wangi ya sahabat semua tempoyaknya. Nah, sahabat semua, jadi ini kita iris gula merah ya sahabat semua. Kita letakkan gula merah. Kata mamak saya letak aja gula merah supaya sedap. Katanya ya sahabat semua, tapi saya bau ini saya letak gula merah. Tapi tak apa-apa, kita coba apapun itu harus kita coba ya sahabat semua.
Nah, sobat semua, kata mamak saya sedikit aja. Nah, ini saja ya. Langsung kita masukkan. Nah, jadi ini langsung kita masukkan ya, sobat semua. Saya udah pengen kali makan ini, sobat semua. Sudah wangi. Nah, sobat semua, jadi ini ikannya sudah mulai masak ya, sobat semua. Nah, sobat semua, jadi ini kayaknya sudah masak ya. Ini saya langsung mau makan ya, sobat semua. Enggak tertahan tengok baunya, sobat semua, wangi sana. Jadi saya pengen makan langsung. Udah saya matikan, Mak. Nah, sobat semua, jadi ini kita makan bareng kakak saya, sobat semua. Mari makan. Tadi kita tadi makan itu masak itu bertiga dengan mama saya. Memang sobat semua, masakan orang tua ini lebih enak dari segala-galanya, betul tidak? Betul. Bismillah. Ayo, yang doa. Udah ya. Ini kita masak ikan emas. Kebetulan tadi Kak Sri bagi ikan emas. Karena mama suka ikan emas, sahabat semua. Jadi Kak Sri tadi ada bagi 2 ekor. Lain dia panggang. Sebetulnya tadi Kak Sri mau ikut panggang sama kita, tapi karena Elia kurang sehat, jadi Kak Sri yang manggang dengan Bapak Dermana di rumahnya, sahabat semua. Ini tadi kita makan bagian kepala ya, sama kasih kongsi. Iyalah, mungkin kalau saya saja sisa. Sisa tulangnya. Ini beberapa hari ini udah dia yang cuci ini, biasa saya yang cuci. Kalau bagian kepala ini enggak ada dirinya. Ikan mas ini terkadang tidak ramai yang meminat masak, sahabat semua. Bukan meminat, karena harganya mahal. 50.000 satu kilo, kan? Kalau di kampung Sanggapura nggak dapat. Iya kan? Kadang masak gitu sesekali kan sih. Iya lah. Mama tutup. Cukup lah. Semua, jadi sampai di sini dulu video kita pada sore ini. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa ikuti terus video Binda Kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.